Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena pada hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan saya, Maskur Latif, akan menemani Anda melalui informasi-informasi dari Sekolah Islam Saiblah Malang melalui siaran kami, Sisma News. Hari ini adalah peringatan Hari Pahlawan, tepatnya di 10 November. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun makna dari peringatan Hari Pahlawan kali ini adalah agar Ananda, anak-anak, mengerti arti sejarah di mana para pahlawan pada zaman dahulu berjuang tanpa menyerah dengan gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harapannya dengan peringatan Hari Pahlawan ini, anak-anak semua bisa mencontoh semangat juang para pahlawan yang tanpa menyerah mempertahankan kemerdekaan. Dan anak-anak tentunya semangat ini adalah semangat belajar untuk meraih prestasi yang terbaik. Tentunya dengan peringatan ini, anak-anak juga lebih mencintai bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, pahlawanku, inspirasiku. TKSM Sabilillah, cheerful, Sabilillah, we love. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, keberadaan Hari Pahlawan Nasional tidak lepas dari prakarsa Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari yang pada saat itu merupakan pemimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana pada tanggal 17 September 1945 Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno, sowan atau datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa, karena menyadari bahwa pada saat itu Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keislaman terbesar di Indonesia, sementara para penjajah ingin kembali menjajah Indonesia, yaitu Belanda dibantu dengan tentara Inggris yang tergabung dalam NICA. Nah, menyadari akan hal ini, maka Presiden Insinyur Soekarno menyadari betul kemerdekaan harus dipertahankan, dan untuk itu harus seluruh warga negara Indonesia ikut mempertahankannya. Karena itu, beliau Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mengeluarkan resolusi jihad, yaitu perang suci mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Setelah itu, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ribuan umat Islam, para santri, ulama, semuanya terjun ke medan laga, yaitu ke Surabaya, karena pada saat itu Belanda beserta NICA mendarat di Surabaya untuk kembali mencengkramkan penjajahannya di bumi Indonesia ini. Terjadilah peristiwa 10 November karena heroiknya dan banyak ribuan bahkan tentara rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia gugur di medan laga.
di Surabaya. Dan di situ diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan di kota Surabaya ditandai dengan adanya Tugu Pahlawan. Ini merupakan monumen di mana di sana terjadi peristiwa sangat heroik tersebut. Pahlawanku, inspirasiku. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, informasi pertama dari Sisma News kali ini akan kami hadirkan apel peringatan 10 November Hari Pahlawan Nasional yang dilangsungkan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan Hari Pahlawan di tahun ini merupakan kesempatan yang sangat berharga ya, karena kita seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Nah, di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini saya akan berbincang-bincang mengulik tentang Hari Pahlawan bersama salah satu dari tim Paskibraka SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Telah hadir di sini yaitu Mas Farel. Mas Farel ya. Bagaimana Mas Farel di Hari Pahlawan ini, apa makna pahlawan bagi Mas Farel? Untuk saya sendiri, pahlawan ialah seorang yang berjuang dan berusaha, juga mempertaruhkan waktu, tenaga, bahkan dirinya pun dia pertaruhkan, Pak. Demi tujuan yang mulia, tentunya agung dan baik bagi individu di sekitarnya. Oke. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan bincang kita dengan Ananda Farel tentang kepahlawanan di saat ini, mari kita ikuti informasi dari SD Islam Sabilah Malang, di mana ini juga merupakan salah satu prestasi dari Ananda Pratama Kevin Aurik. Dan juga boleh dikatakan Ananda Pratama Kevin Aurik ini merupakan pahlawan ya bagi SD Islam Sabilah Malang tentunya, karena prestasi-prestasi yang telah diraihnya di bidang olahraga catur. Bahkan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, prestasi Ananda yang sekarang duduk di kelas 6 SD Islam Sabilah Malang ini tidak hanya di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Bahkan beberapa bulan terakhir ini, prestasi Anda sampai ke tingkat internasional. Berikut liputannya. Sebagai salah satu cabang olahraga, catur mungkin tidak banyak dilirik oleh banyak orang. Keberadaannya masih kalah populer dengan cabang olahraga lain yang melibatkan gerak fisik anak, seperti sepak bola, tenis, berenang, dan sebagainya. Namun catur memiliki manfaat yang luar biasa untuk kecerdasan otak anak. Karena ketika anak bermain catur, seluruh otot di wilayah otaknya ikut bekerja. Hal inilah yang menyebabkan catur lebih sering disebut sebagai olahraga otak. Salah satu siswa berprestasi dari SD Islam Sabilillah Malang adalah Ananda Pratama Kevin Aurik yang sudah banyak mengukir prestasi juara olahraga ini hingga ke tingkat internasional. Sebagaimana olahraga yang lainnya, catur juga banyak memberikan manfaat bagi siswa yang menggelutinya. Di antara manfaatnya, antara lain, nilai akademik akan lebih baik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, berlatih mengendalikan diri, serta belajar menyusun strategi yang kesemuanya itu dapat meningkatkan IQ mereka. Sejak
akan tertarik ke dunia catur? Saya tertarik di dunia catur pada TKA sampai sekarang. Pertama kali tertarik pada catur itu main di komputer. Lama-kelamaan main di komputer suka. Akhirnya waktu itu saya minta les. Nah, les itu kelas 1. Terus waktu SD itu ikut ekstra caturnya mulai kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 5. Apa yang menjadi daya tarik Kevin kok suka catur? Dulu itu soalnya tuh enak aja mainnya tuh, kayak gampang gitu. Akhirnya lama kelamaan ya suka. Padahal kan kadang catur itu kata orang ya, itu mikir gitu ya. Tapi ya, yang buat suka itu apa ketika di depan bidak catur itu? Cuma seru aja gitu, mainnya itu gampang gitu pokoknya. Terus pengalaman pertama lomba, Kevin tahun berapa? Tahun 2016. 2016, tingkat provinsi, mewakili Kota Malang. Selama menggeluti catur ini, itu manfaatnya bagi Kevin? Manfaatnya sih ya lebih suka diem gitu aja. Tapi kan catur itu kan mikir strategi gitu. Iya. Tapi ini menunjang nggak bagi Kevin dengan belajar catur ini, menunjang nggak ke pelajaran yang lain? Iya sih, tapi ya nggak semua pelajaran bisa gitu. Ada yang nanya jelek, ada yang nanya bagus. Terus pengalaman Kevin di tingkat internasional itu lomba di mana? Pengalaman saya tingkat nasional itu di Jakarta, ya, juara pertama, juara satu itu kelas tahun 2018. Tahun 2018. 2018 itu kelas 4 ya Pak? 4. Saya pernah mengikuti kejuaraan internasional itu di Malaysia. Itu saya terbagus kejuaraan catur itu juara satu tingkat umur U12. Untuk lomba-lomba biasanya persiapannya Kevin gimana? Ya banyak-banyak baca buku catur sama les. Sering les sama setiap malam itu sering main gitu, main biasa. Saya bercita-cita itu untuk menjadi grandmaster, pernah menjuarai tingkat internasional di luar negeri. Ibu, bagaimana pertama kali perasaannya kok melihat ketertarikan Kevin ke catur itu bagaimana awalnya? Awalnya saya itu heran gitu Pak, karena di usia dini itu tidak semua anak itu tertarik dengan catur. Biasanya kan main bola gitu. Tapi waktu itu TK, dia tiba-tiba itu minta les. Saya minta sekolah catur katanya gitu. Akhirnya saya mencoba browsing dan ketemu, ya langsung saya masukkan ke sekolah catur. Alhamdulillah kok semakin lama tertarik gitu, dan ternyata begitu mengikuti event, alhamdulillah ada hasilnya. Kemudian ketika masuk SD itu bagaimana minat catur Ananda? Untuk di SD, minat Ananda itu justru semakin terpacu karena dari sekolah sendiri juga memberikan support kepada Ananda gitu. Jadi diberikan kelas tambahan untuk les caturnya gitu. Jadi bisa mengikuti kejuaraan nasional di Ambon pernah, di Aceh pernah, dan nanti akan mengikuti insya Allah di Bangka Belitung. Menurut Ibu, setelah Kevin mendalami dunia catur, ada nggak perubahan bagi Kevin? Mungkin di bidang sikapnya atau pelajaran atau gimana? Kalau untuk sikap, ada Pak. Kevin itu dikenal anak yang nggak bisa diam. Dengan mengikuti catur, dia lebih diam, lebih fokus, dan lebih teliti gitu. Terus untuk pelajarannya, terutama dia lebih suka di ilmu matematika karena memang catur itu banyak menggunakan strategi, banyak menggunakan taktik gitu. Jadi sepertinya dia suka sesuatu yang
berbau tantangan. Gitu. Mungkin harapan Ibu terhadap Kevin nanti gimana? Harapan saya sebetulnya catur bukan merupakan cita-cita yang utama buat Ananda. Saya tetap dia fokus dan bagus di akademik juga, Pak. Tapi dengan adanya prestasi di catur akan bisa membuat batu loncatan dia untuk meraih sukses. Untuk sekolah bisa mendapatkan jalur prestasi gitu. Jadi nanti kalau udah mahasiswa mungkin bisa menjadi jalpres, mencari pekerjaan, mungkin bisa menunjang masa depannya. Bukan menjadi cita-cita utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pahlawan kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai tanda menunjukkan berapa besar perjuangan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita tidak lagi berjuang untuk mengangkat senjata, namun bagaimana kita berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah negara, menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Di antaranya bencana alam, narkoba, hingga perjuangan melawan COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia. Kita tidak boleh menyerah dengan pandemi COVID-19. Perjuangan para pahlawan menginspirasi kita semuanya untuk tetap semangat, kreatif, dan inovatif dalam masa pandemi COVID-19. Kami keluarga besar SC Islam Sabilillah Malang mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Pahlawanku, inspirasiku. SCIS sukses, Sabilillah we love. Tentunya memaknai pahlawan hari ini dan pahlawan pada masa perjuangan dulu berbeda nih Mas Farel ya. Lalu sebagai seorang pelajar, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan saat ini Mas Farel? Tentunya di zaman yang seperti ini, kita sebagai pelajar yang tentunya akan menjadi estafet kepemimpinan, ya harusnya kita selalu belajar dengan gigih untuk meneruskan usaha dari pahlawan yang telah gugur. Ya. Agar usaha tersebut tidak sia-sia, Pak. Oke. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan bincang dengan Ananda Farel ya, kita ikuti dulu liputan dari SMP Islam Sabilillah Malang yang melakukan kegiatan roadshow di SDN Negeri Tunjung Sekar 1, di mana kegiatan ini adalah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Islam Sabilillah Malang sekaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru 2022-2023. Berikut liputannya. Dalam rangka mensukseskan penerimaan peserta didik baru 2022, berbagai hal dilakukan dalam mempromosikan program pembelajaran di SMP Islam Sabilillah Malang. Di antaranya adalah Fun Learning and Building Motivation SMP Islam Sabilillah Malang di sekolah-sekolah sasaran. Di antara sekolah yang dikunjungi melalui kegiatan tersebut adalah SDN Tunjung Sekar 1 Lowokwaru, Kota Malang. Kami melaksanakan kegiatan roadshow SMP Islam Sabilillah Malang di SDN Tunjung Sekar 1, bekerjasama dengan seluruh Bapak Ibu Guru dan tim manajemen, digunakan untuk merajut silaturahim dan juga memberikan informasi penerimaan peserta didik baru kepada seluruh ananda SDN Tunjung Sekar 1. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap tahunnya dalam rangka untuk menjaring siswa baru dan juga penerimaan peserta didik baru. Acara ini kami laksanakan selama 3 hari. Untuk tim yang sudah dipersiapkan dari SMP Sabilillah, kami membuat tim building motivasi
tim pembelajaran, tim promosi, tim entertain, dan juga alumni dari SDN Tunjung Sekar 1 yang melanjutkan ke SMP Sabilillah. Acara ini sangat luar biasa, diberikan antusias yang luar biasa juga dari seluruh Ananda. Harapannya semoga acara ini tetap bisa berlanjut dari tahun ke tahun dan memberikan input yang baik untuk SMP Islam Sabilillah Malang dan menjadi simbiosis mutualisme yang baik antara SMP Sabilillah dan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih, semoga SMP Sabilillah menjadi jaya dan mendapatkan siswa yang berkualitas dalam PPDB tahun ini. Melalui kegiatan Fun Learning and Building Motivation ini, diharapkan siswa dari sekolah sasaran tersebut akan mengetahui program-program dan sarana-prasarana penunjang di SMP Islam Sabilillah Malang, sehingga mereka dapat tertarik dan berharap menjadi bagian dari siswa SMP Islam Sabilillah Malang nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawanku, inspirasiku. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, kita melihat bahwasanya logo bergambarkan kepalan tangan dengan memegang bambu runcing dan terdapat kibaran bendera merah putih. Sungguh dahsyat makna yang terdapat pada logo tersebut. Yang pertama, yaitu adanya bambu runcing. Bambu runcing di sini merupakan senjata sederhana yang digunakan oleh para pahlawan untuk mengusir penjajah. Bambu runcing ini menunjukkan simbol keberanian. Yang kedua, yaitu gambar buku. Buku adalah sumber inspirasi. Oleh karena itu, sebagai pemuda Indonesia harus mampu menjadi sumber inspirasi, harus berwawasan luas dengan mengembangkan literasi. Yang ketiga, yaitu menolong. Para pahlawan memiliki sikap rela menolong dan berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, sebagai pemuda Indonesia saat ini, kita harus memiliki sikap gotong royong saling menolong kepada sesama. Yang keempat, yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih ini menunjukkan simbol bahwasanya bangsa Indonesia selalu berusaha untuk mencapai satu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir yaitu kepalan tangan. Kepalan tangan di sini menunjukkan bahwasannya pahlawan dengan teguh untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, mari kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa untuk teguh bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Dengan cara apa Ananda sekalian untuk bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut? Yang pertama, yaitu dengan rajin belajar. Yang kedua, perbanyaklah prestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Yang terakhir dari kami yaitu, pergi ke kampung halaman, perjalanan dengan taksi. Semangat Hari Pahlawan, teruslah berprestasi. Pahlawanku, inspirasiku, SMP IS, yes I can. Sabilillah, we love. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Farel, kalau kita lihat sekarang ini di masa yang global seperti ini ya, informasi begitu canggih, medsos dan lain sebagainya, ini kan para pemuda ini kadang mengalami apa, krisis nilai-nilai kepahlawanan. Menurut Mas Farel bagaimana ini? Ya, di zaman yang modern seperti ini, zaman digitalisasi, sebagai seorang pelajar tentunya kita harus selalu menumbuhkan rasa percaya diri, berjuang, lalu rela berkorban tanpa pamrih, Pak. Juga harus selalu memupuk rasa persatuan dan kesatuan, mengingat kita adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan ras. Tentunya rasa kesatuan dan persatuan sangatlah dibutuhkan.
di masa yang digital seperti ini tentunya kan banyak cara ya untuk menumbuhkan rasa cinta pahlawan, kemudian nasionalisme pada akhirnya seperti itu. Kalau menurut Mas Farel, bagaimana cara menumbuhkan rasa itu saat ini Mas Farel? Ya, banyak sekali cara, Pak, seperti yang telah kita lakukan mengikuti upacara hari peringatan. Iya. Lalu kita pun sebagai pelajar bisa mempelajari sejarah peristiwa-peristiwa yang telah lalu ketika para pahlawan itu berjuang dan mengorbankan nyawanya demi negara ini, Pak. Oke. Jadi sebenarnya masa seperti ini pun nggak jadi penghalang ya untuk tetap mempertahankan, meneruskan perjuangan para pahlawan. Baik, mungkin yang terakhir ada pesan-pesan untuk teman-temannya ini, Mas Farid? Untuk teman-teman saya di berbagai belahan Indonesia, ayolah kita selalu memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita, selalu mempelajari sejarah-sejarah agar kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Dan tentunya kita sebagai pelajar haruslah selalu menimba ilmu demi masa depan yang terang, karena kita sebagai generasi masa depan yang harus bisa menumbuh kembangkan negara ini menuju negara yang lebih maju lagi. Siap, masih Pak. Baik, terima kasih Mas Farel atas waktunya. Terus semangat ya, walaupun masa pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Farel. Iya Pak. Baik pemirsa, sementara itu pembelajaran sentra di TKI Samsebelah Malang dikembangkan untuk semakin meningkatkan keaktifan belajar siswa secara mandiri. Di antaranya yang dipelajari siswa adalah sentra balok, di mana siswa akan bermain dan belajar menggunakan balok-balok yang tersedia sesuai dengan imajinasinya. Sementara itu, guru hanya mengawasi dan membimbing siswa supaya kegiatan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu. Berikut liputannya. Kegiatan siswa TK Islam Sabdillah Malang di Sentra Balok pada dasarnya adalah permainan susun balok yang kiranya sama halnya dengan permainan puzzle karena sama-sama merupakan permainan konstruktif. Dinamakan demikian karena anak secara aktif membangun sesuatu menggunakan bahan atau material yang sudah tersedia dengan pengetahuan yang dimilikinya. Anak menyusun serta merangkai balok-balok menjadi sebuah bangunan menara, gedung, rumah, jalan, dan sebagainya. Kegiatan Ananda di Sentra Balok yaitu membangun sebuah gedung-gedung, beraneka macam gedung sesuai dengan yang diimajinasikan anak-anak. Yang pertama, anak-anak mengambil balok secara bergantian. Setelah itu Ananda bekerja sama berkolaborasi dengan temannya membangun sebuah bangunan, yaitu contohnya seperti masjid, membangun rumah, membangun gedung-gedung bertingkat, dan juga membangun hotel seperti itu. Ini adalah merupakan pengalaman pertama bagi Ananda bermain di Sentra Balok. Tujuan dari bermain balok ini sangat banyak. Yang pertama adalah mengasah imajinasi serta melatih motorik Ananda. Suasananya sangat menyenangkan karena anak-anak ini adalah selain pengalaman pertama, anak-anak mengembangkan imajinasinya dalam membangun sebuah gedung seperti ini contohnya mungkin. Memang banyak manfaat dari kegiatan siswa saat bermain dan belajar di Sentra Balok ini. Di antaranya siswa belajar mengenai konsep warna, bentuk serta keseimbangan. Siswa juga akan mampu mengembangkan imajinasinya, melatih kesabaran dan secara sosial, siswa akan belajar berbagi dengan sesama yang dapat mengembangkan kepekaan sosial pada diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari pahlawan kita selalu diingatkan dengan peristiwa 10 November tahun 1945 di Surabaya. Melalui semangat hari pahlawan, mari kita terus belajar, terus berinovasi di dalam dunia pendidikan. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021, pahlawanku, inspirasiku, Smais Subar.
Sabilillah We Love. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang telah kami hadirkan melalui Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kurlati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Dan di Hari Pahlawan ini, mari kita isi dengan semangat belajar, semangat bekerja demi kesejahteraan kita bersama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk syukur kehadirat Allah dan terima kasih kita terhadap jasa para pahlawan yang sangat besar dalam memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pahlawanku, inspirasiku. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.